Halo guys, welcome to my channel. Setelah sekian lama, akhirnya sekarang GetContact sudah mengupdate kebijakannya kembali seperti dahulu ya guys ya. Oke guys, sesuai judul di video kali ini, saya akan kasih info buat kalian yang ingin menghapus tag kalian di GetContact. Oke, simak videonya sampai selesai ya guys, jangan di skip-skip, oke? Oke guys, jika kalian ingin menghapus tag-tag kalian di GetContact ya secara permanen, kalian bisa ikuti step-step berikut ya guys ya. Kalian hanya membutuhkan sebuah aplikasi yaitu aplikasi Chrome ya guys ya. Oke, di sini kalian langsung saja buka aplikasi Chrome-nya dan di Google ini, di Google pencarian kalian ketikkan saja GetContact Manage. Seperti ini guys. Oke, setelah terbuka seperti ini, di sini akan ada tampilannya di sini ya, websitenya, kelola profil privasi Anda, kalian klik saja yang bagian ini ya guys ya. Kalian tunggu beberapa saat hingga websitenya terbuka. Oke, setelah websitenya terbuka seperti ini, kalian bisa langsung login menggunakan WhatsApp kalian ya. Di sini kalian klik login menggunakan WhatsApp. Oke, di sini kita pilih hanya sekali. Dan di sini kita akan diminta untuk mengirimkan pesan ke GetContact-nya. Oke, setelah terkirim seperti ini, kalian langsung klik back saja. Dan di sini otomatis di websitenya akan terbuka tag-tag kalian ya guys ya. Di sini kalian bisa menghapus tag kalian satu persatu ya. Jika kalian ingin menghapus tag kalian satu persatu, kalian bisa klik yang bagian atas ini, sunting tag. Ataupun jika kalian ingin menonaktifkan semua tag yang ada di GetContact kalian, kalian bisa klik yang bagian bawah ya. Nah, di sini ada pilihannya visibilitas aktif ya. Kalian klik saja itu off ya, jadi off. Nah, setelah itu kalian klik ya. Oke, kalian tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah seperti ini, kalian langsung close saja dan jangan buka lagi aplikasi GetContact ya guys ya. Dan di sini tag kalian tidak bisa lagi diakses oleh teman-teman kalian dan otomatis sudah ternonaktifkan ya guys ya. Oke, jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, and share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Bye-bye.